kembali lagi dengan Bang Adam Official ya teman-teman ya. Masih dari area Puralis Bogor di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Sebentar lagi akan kita saksikan detik-detik ILS 168 meninggalkan area Puralis Bogor menuju Pool ILS Tanah Singki Tangerang ya teman-teman ya. Nah selanjutnya nanti mereka akan mengisi trip ke Medan dari Tangerang ya teman-teman ya. Untuk waktunya tanggal berapa nanti kita informasikan lagi ke teman-teman semua ya. Semoga nanti kita juga bisa meliput keberangkatan mereka dari Pool ILS Tanah Singki Tangerang. Saat ini saya masih bersama Bang Darwish. Cakep nih teman-teman. ILS 168. Buat kalian yang mau bepergian ke Kota Padang, next boleh dicoba ya, ILS Executive Class 168. Berada di Pool ILS Tour kurang lebih 3 hari ya teman-teman ya. Setelah selesai rilis kemarin dari Cakra, mereka juga di Pool ILS Bogor berbenah ya teman-teman ya, menambah variasi di dalam kami ILS 168. Pemasangan stiker, menambah aksesoris juga ya di bagian kabinnya ya. Terus mereka juga kemarin tuh beli bantal dan selimut ya untuk masing-masing seatnya ya, supaya nanti para penumpang Medan Padang lebih nyaman ya. Sekalian saya informasikan di sini juga terparkir ILS 2339 ya, yang baru keberangkatan jam 7 malam tanggal 8 Oktober 2022. ILS 168 bergerak ya. Jalan buat ALS 168.